Halo Nyong, oke di video kali ini gue akan meng-unboxing dan mereview tripod yang gue pakai ini, yang gue baru beli di Shopee dengan harga 100 ribu lebih dikit, tidak mau ongkir ya. Itu tripod ini yang mereknya Takara Echo 1703A. Bisa buat handphone, bisa buat DSLR, bisa buat mirrorless. Kita lihat unboxing dan reviewnya. Oke, sebelum unboxing, benda apa harus kita siapkan? Yaitu gunting. Jangan bambu runcing. Apalagi tari piring. Susah kumpulin orangnya. Berikutnya, kita gunting plastik pelindungnya. Ingat, plastiknya yang digunting. Jangan jari lo yang kegunting. Ini bukan simulat. Setelah digunting, lepas plastik pelindungnya dari box tripod. Ingat, lepasnya pelan-pelan, karena ini yang lo lepas cuman plastik, bukan masa lalu lo dengan si dia. Setelah lepas plastik pelindungnya, keluarkan isi boxnya. Wow, ada softcase-nya ternyata. Setelah itu, keluarkan isi softcase-nya. Pastikan isinya tripod, bukan oncom. Kalau yang isi oncom, combro namanya. Wow, keren tripodnya. Gak nyesel gue beli. Yuk, kita lihat tripodnya seperti apa. Thank you.
dia review dan unboxing tripod yang gue pakai sekarang ini, itu yang mereknya Takara Echo 17-3A. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan intinya selalu bersyukur. Bye.